Bukit Tinggi merupakan kota wisata yang berhawa sejuk. Kota ini bersaudara atau sister city dengan Seremban di Negeri Sembilan, Malaysia. Tempat wisata yang paling ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, sebuah menara mirip Big Ben yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi kota yang terletak di tepi sebuah lembah bernama Ngarai Siano. Monyet-monyet bebas itu tampak sudah sangat terbiasa dengan adanya pengunjung dan bisa dengan santai berkeliaran di taman dan di jalur pejalan. Area taman panorama dan lobang Jepang ini terlihat bersih dan terawat dengan baik. Tingginya minat masyarakat dari dalam maupun luar daerah berwisata ke TMSBK tidak lain disebabkan kondusifnya suasana taman di kebun binatang. Mengunjungi TMSBK yang jelas sama dengan mengunjungi dua tempat wisata, kebun binatang, dan benteng Fort the Cop. Rumah tempat lahir Bung Hatta ini dibuka setiap hari mulai jam 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk hari Minggu dan hari libur, jam kunjungan diperpanjang sampai ke jam 18 waktu Indonesia Barat. Rasa penasaran saya terhadap kamar lahir Bung Hatta akhirnya terjawab sudah.
Satu lagi tempat yang layak dikunjungi adalah Museum Rumah Gadang. Rumah keluarga besar Minangkabau yang dibangun pada abad ke-19. Pun, landmark yang paling tersohor di Kota Bukit Tinggi adalah Jam Gadang. Dari sana kita dapat melihat pemandangan pasar yang ramai dan merupakan tempat terbaik berbelanja oleh-oleh khas Sumatera Barat. Medan Balinduang adalah sebuah tempat lokasi seni pertunjukan musik dan tari tradisional Minangkabau yang terletak di jantung kota wisata Bukit Tinggi. Beberapa grup kesenian setiap malam hari turut berpartisipasi di sini. Mereka menampilkan tari-tarian dan musik kreasi baru dari kesenian Minangkabau menjadi seni pertunjukan profesional yang disuguhkan khusus bagi para wisatawan yang datang ke kota ini dengan durasi sekitar 100 menit. Para wisatawan akan dihibur dengan beberapa materi pilihan seperti mangguata buah, peragaan busana pengantin, tari pasambahan, talempong pace, pencak silat atau silek, gandang tambua, tari indang, tari piring di atas pecahan kaca, dan debus serta yang lainnya. Tanam sirih, tanamlah pinang, tanam karakok di halaman. Cakek sirih dan kumpah pinang, kiniarlah kebuk kapapinan. Sedia kembali tanam kebuk. Thank you.
Berwisata ke Bukit Tinggi cukup hanya dengan wisata sejarah dan wisata budaya saja. Sempatkan untuk berwisata kuliner. Tempat jajanan kuliner yang benar-benar khas, selain rumah makan Padang, yang terkenal adalah Los Lambuang. Los Lambuang tak jauh dari Jam Gadang. Beberapa kudapan yang direferensikan untuk dicicipi antara lain pisang apik atau pisang bakar yang dikepik atau dipipihkan. Lalu, karupuak sanjai, yaitu penganan yang terbuat dari singkong yang diparut tipis, kemudian digoreng dan diberi garam. Kerupuk ini amat populer dengan makanan khas oleh-oleh Kota Bukit Tinggi. Kerupuk sanjai terdiri atas tiga rasa, yaitu kerupuk sanjai tawar hanya menggunakan garam. Kerupuk sanjai saka diolesi dengan gula merah. Kerupuk sanjai balado diberi bumbu balado atau cabai yang dimasak dengan gula. Berikutnya karak kaliang terbuat dari olahan ubi kayu yang diparut dan diberi bumbu bawang. Karak kaliang terdiri atas dua jenis, yaitu karak kaliang yang berwarna kuning ditambah dengan kunyit sebagai pewarna, dan karak kaliang berwarna putih sampai coklat muda tanpa tambahan kunyit. Makanan ini sering digunakan sebagai cemilan sehari-hari karena rasanya yang gurih. Sulaman Ambun Suri berdiri sejak tahun 1974 yang didirikan oleh Hajah Anis Marsari. Sulaman Ambun Suri, suatu usaha bordir secara komprehensif dan ekspansif, mengelola, mengemas, dan memasarkan keanekaragaman sulaman dan bordiran khas Sumatera Barat atau Minangkabau. Dan sebaiknya, dapatkan juga pengetahuan tentang kebudayaan Minang dengan menghadiri pertunjukan tari di Museum Terbuka
yang diselenggarakan setiap hari Minggu dan hari libur nasional, serta pertunjukan tari pada malam hari di Seliguri. Selain itu, Anda juga dapat menonton pertunjukan bullfight di Padang Lawas, 6 km selatan Bukit Tinggi, setiap hari Selasa, pukul 5 sore.